Salam sejahtera, info hari ini daripada Metro. Maui pernah alami nasib sama seperti Ustadz Kazim. Kuala Lumpur pernah menjadi mangsa sihir atau buatan orang, membuatkan penyanyi dan pengarah. Maui percaya apa yang berlaku terhadap pendakwa dan penceramah bebas Datu Muhammad Kazim Ilyas atau Ustadz Kazim yang dikatakan turut disihir. Maui 41 atau nama sebenarnya Azmawi Ani berkata, hanya orang yang tidak percaya pada perkara gaib saja merasakan masalah kesehatan dialami Ustadz Kazim adalah tidak logik. Kasihanlah pada dia, orang-orang yang tidak percaya benda gaib akan berasa tak logik. Kalau yang betul-betul beriman percaya benda gaib, memang wujud sebab saya pernah lalui benda ini. Apabila berbual dengan Ustadz mengenai perkara ini, sebab itu keserasian kami kuat. Sebab itu buat juga cerita ini. Kami lalui pengalaman sama, saya yakin benda gaib wujud. Jadi, nak kongsi cerita ini sebagai pengajaran buat semua, katanya kepada Harian Metro. Mengenai film arahannya, Ziam-Ziam ala Kazim yang turut menampilkan Ustadz Kazim selaku watak utama, Maui berkata ia dijangka ditayangkan tahun ini.